Kondisinya bagus, interior bagus, luar bagus, dalam interiornya lega, bangku baris kedua, legroomnya lega banget, bagasi juga gede banget, jadi interiornya juga setirnya udah full kulit, armrest full. Halo Sobat Toko Mobil, welcome back to Jabodetabek Series. Hari ini hari Senin, kita di daerah Jakarta Utara ke arah Timur. Nah ini ada HR-V SE yang barangnya cakep, harganya menarik. Sobat kalau penasaran, ikuti terus video dari Jabodetabek Series kali ini sampai habis. Oke, ini adalah HR-V Special Edition, jadi tipe ESE Special Edition tahun 2019. Ini persis banget sama mobil yang dulu aku pernah pakai secara pribadi. Nah, kilometernya juga oke banget, 69.000 kalau nggak salah. Coba kita cek dan nyalakan di odometer. Bentar ya, 69.271 ya. Jadi kilometer 69.000, cakep. Kondisinya bagus, interior bagus, luar bagus. 69.000 ya kalau kita hitung dari 2019. Berarti pemakaian sekitar 4 tahunan lebih ya. Berarti setahun kan cuma sekitar 15 ribuan kilo. Wajar banget untuk sebuah HR-V. Nah ini perlu engine detailing doang karena agak kotor. L15 120 horsepower dan 145 Nm. Mesin yang sangat bandel dan awet. Sobat nggak usah bingung perawatan soal mobil ini. Di sini juga ada transmisi CVT yang cakep. Selalu bikin HR-V ini jadi selalu irit. Tarikannya tetap enak. Dan dia posisi melintang ke samping. Jadi mesinnya transverse 5 mounted langsung ke axle depan penggeraknya, jadi tidak ada garden-garden dan segala macam ke axle belakang. Itu membuat HR-V ini benar-benar, kalau sobat tahu, dalam interiornya lega, bangku baris kedua, legroomnya lega banget, bagasi juga gede banget, jadi HR-V ini punya segudang keunggulan ya sobat. Makanya kenapa kok di pasar mobil bekas laris banget. Dan yang ini, meskipun modelnya dia udah yang facelift, udah pakai grill baru, lampunya udah special edition, terus dari special edition ini juga luarnya udah cakep, interiornya juga setirnya udah full kulit, armrest full kulit semua. Sekarang harganya tinggal di 2,5-an. Sobat cek aja di kolom deskripsi berapa bukanya pasnya. Kita puterin dulu sedikit ke samping sebelum kita coba jalan seperti biasa. By the way, jangan lupa kalau sobat pengen titip jual mobilnya seperti pemilik HR-V SE ini, kita selalu standby di area Surabaya dan Jabodetabek. Tim kita selalu standby dan di kota-kota lain juga jangan lupa buat request aja langsung, gak apa-apa tuh. Bagasinya gede banget, jadi buat bawa barang sehari-hari tuh pemiliknya bawa barang seperti itu. Santai banget yang namanya HR-V, bisa dilakukan dengan mudah, tetap dengan konsumsi BBM yang irit. Dan sekali lagi, tadi kalau mau titip jual, it's totally free. Nanti kalau mau punya sold, cukup bantu-bantu kasih tim kita success fee. Oke, kita langsung aja deh, coba jalan gimana rasanya nih secara mechanical. Penting juga mechanical, kondisi mechanical, karena kalau kita ngomongin kondisi mechanical itu bikin kita lebih tenang, nggak was-was ketika kita ingin beli mobil bekas. Kita coba. Oke, kita udah di dalam nih. 69271 ya, kayak tadi. Cakep. Ini mobil emang mobil yang salah satu paling enak buat dipakai daily. Nggak bingung perawatannya, nggak bingung BBM-nya. Ini HR-V. Dan yang SE itu dari luar udah cakep ya. Karena lampunya itu tadi bikin kayak serasa lebih mewah jauh dibanding yang non-SE. Kayak rasanya kayak pakai HR-V yang 1800, yang Prestige gitu. Enak sih ini, terawat sih dari kaki-kaki semua nih. Rem juga masih cakep, mesin halus, AC dingin sih ini. Cakep sih ini AC. Agak lumayan gerah ya hari ini. AC dingin, cakep. Tapi semuanya oke ya, bahkan engine start stop masih ada plastiknya. Kulit-kulitnya nggak ada yang sobek, nggak ada yang retak.
Cakep sobat. Nah makanya HRVS itu laku banget di pasar mobil bekas. Sekali lagi, kepraktisannya luar biasa, lincahnya luar biasa untuk sebuah SUV yang dalamnya masih bisa dibilang lega, serta yang paling hebat adalah konsumsi BBM-nya. Gampang banget 1 banding 11, 1 banding 12 dengan power yang more than enough lah kita bisa bilang. Gitu. HR-V tipe E Special Edition tahun 2019, NIK-nya kilometer 69.000, full service record, warna putih. Warna favoritnya dua kalau di Special Edition ya, putih sama hitam. Yang ketiga biasanya grey itu favoritnya. Udah sering banget sih kita jualin HR-V tahun-tahun segini. Boleh banget sih ini mobil buat dipertimbangkan sobat. Kilometernya oke, service record pula. Udah, nggak banyak yang perlu dikhawatirin lagi, nggak perlu banyak yang dipikirin. Ini mobil yang benar-benar tanpa PR, benar-benar asli, tinggal beli doang nih. Lihat mana sobat, lihat buku mobil. Dan kalau sobat pengen nonton terus konten kita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng di channel YouTube ini. Dan Kuku ucapkan selamat datang buat yang baru pertama kali hadir. Dan Kuku juga seneng banget kalau sobat itu membantu tim kita lebih maju dengan cara sering nontonin. Kalau emang enjoy ya, semoga konten kita menghibur dan informatif juga, amin. Dan juga ada Instagram kita kuku.mobil, serta yang baru ada kuku.mobil.jakarta, serta bisa juga mampir ke TikTok kita di kuku.mobil. Cakep. Kok kalau pengen titip jual mobilnya, syaratnya apa? Gampang, jangan bekas tabrak, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, nggak mau kena rangka bekas tabrak, pasti nggak lolos inspeksi kita, karena kita menjaga kualitas mobil yang kita jual supaya sobat yang lain tuh kalau beli tenang gitu hatinya, enak, terjamin dari Kuku Mobil. Kemudian interior, jangan yang bekas banjir juga ya sobat. Dan yang ketiga, PR-nya harus wajar, baik secara mekanikal maupun secara administratif. Udah, itu aja 3 syarat. Sobat langsung chat kita di bawah, di WA kita, di Instagram kita, boleh banget. See you next time di HR-V menarik lainnya. Bye-bye.